Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nargetkeun perda nunang tayungan turta ngatur kaum disabilitas di Kota Bandung disahkeun dina taun ieu. Oded miharep eta perda teh jadi referensi pikeun ngokolakeun mangpirang program anu mihak ka kaum disabilitas. Beja pikabungaheun patali kana perda disabilitas ditembrakeun ku Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nalika mieling Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Oded ngeceskeun prak-prakan madungdengkeun eta perda geus pungkas. Dirina miharep dina taun ieu keneh eta perda teh disahkeun. Dian ti eta Oded boga harepan eta perda teh lain ukur jadi regulasi tapi salaku referensi pikeun pamarentah kota enggoni ngokolakeun program-program anu mihak ka kaum disabilitas. Dirina nandeskeun nalika aya kasempetan pikeun disabilitas karonjatkeun darajat na ngaliwatan kamampuhna kudu direspon secara positif. Di Kota Bandung sekarang sedang dibahas peraturan daerah tentang disabilitas ini. Dan alhamdulillah, masih barusan dari Ibu Nurjana sebagai anggota tim dari Pansus, beliau menyampaikan bahwa sudah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, di tahun ini juga mudah-mudahan saya tetap mau. Pembahasan itu sudah selesai. Ini mudah-mudahan juga sebagai bentuk kepedulian kami Kota Bandung, ya, Kota Bandung dari sisi regulasi. Dan tentu saja tidak cukup hanya sampai di regulasi, tapi saya berharap regulasi ini sebagai apa namanya keinginan buat kita, ya, sebagai referensi buat kita untuk membuat program-program, ya, yang berpihak kepada disabilitas berdasarkan daripada amanat perda tersebut. Saya kira itu harapan saya. Sajeroning kitu Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Tono Rusdiantono ngeceskeun perda disabilitas mangrupa bukti nyata kahaat Kota Bandung ka kaum disabilitas. Minangka kahaat dina widang sarana prasarana sakumna OPD bakal dilengkepan ku sarana prasarana disabilitas kasup lip, jalan jeung sajabana anu kiwari kaayanana tacan maksimal. Dirina miharep ngaliwatan mendalna perda disabilitas teh eta sarana prasarana jadi leuwih hade deui. Tapi yang penting bahwa pemerintah kota tadi disampaikan oleh Bapak hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan disabilitas. Terus yang paling penting barangkali keberpihakan dari sisi sarana-prasarana, ya. Jadi semua OPD insya Allah akan dilengkapi dengan sarana-prasarana disabilitas, ya. Jadi apa termasuk liftnya, termasuk mungkin nanti apa jalannya dan infrastruktur lainnya. Sekarang mungkin masih belum optimal, ya, infrastruktur untuk jalan, karena memang ada juga yang nggak nyambung, ya, untuk disabilitas. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan keluarnya perda ini insya Allah bisa jadi driver tadi paduan kita. Dumasar karena catatan Dinas Sosial Kota Bandung, kiwari copelna aya 4.887 disabilitas di Kota Bandung. Masih cik tono, kaum disabilitas anu digawe di sektor swasta oge geus ngahontal leuwih ti 100 urang. Sanajan kitu ari pikeun jumlah ASN disabilitas anu digawe di Pemkot Bandung, dirina bakal ngusulkeun ka wali kota sangkan dijieun aturan anu ngiket, anu teu pagedug jeung aturan pamarentah puseur. Lian ti kitu satutas mitembean mieling Hari Disabilitas Internasional, wali kota miharep kagiatan samodel kitu henteu ukur dilakonan sataun sakali, tapi bisa tepi ka tilu kali, minangka bukti kahaat lain ukur ka kaum disabilitas, tapi oge ka kolot-kolotna. Budi Hartati, Bandung TV.